Puluhan monyet memasuki permukiman warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, meresahkan warga karena merusak tanaman dan mencuri sejumlah kebutuhan pokok warga. Diduga para monyet ini kelaparan akibat kemarau yang panjang. Video amatir ini menunjukkan puluhan monyet liar yang memasuki rumah warga di Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar. Puluhan monyet ini turun dari pegunungan karena diduga kelaparan. Kawanan monyet liar itu memasuki rumah-rumah warga untuk mencari makanan. Kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan lalu membuat pepohonan yang ada di hutan mati. Ya mungkin karena di atas sudah tidak ada makanan, jadi dia turun ke kampung-kampung untuk cari makan. Biasanya rombongan banyak gitu, Bu. Jumlahnya berapa, Pak? Kira-kira. Banyak yang besar-besar. Warga yang resah kemudian melaporkan teror monyet liar tersebut ke BPBD dan Polsek setempat. Warga berharap petugas bisa mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan Anyus melaporkan.